Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Kaman TV dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami Sultan RA. Pagi ini kami berada di Jorong Ampek Kampung, Kenegarian Kaman Hilir. Ini suasana pagi di pinggiran sawah di jalan antara Parumahan dengan Batu Bakalu menuju Ladang Dare. Kondisi udara pagi ini dingin dan berembun atau berkabut. Setelah kemarin hujan yang cukup deras. Dan sayang sekali udara sejuk, udara bagus pagi ini kalau tidak kita nikmati. Di sana Kaman TV, mari kita nikmati suasana pagi di salah satu sudut atau bagian dari Kenegarian Kaman Hilir, Kecamatan Kaman Magi. Seperti apa keseruannya, seperti apa kabut pagi ini? Yuk ikuti video kami ini. Kita memasuki Jorong Ladang Dare. Mak, padang. Ada muntah-muntah saja. Jam pada saat kami meliput ini sudah mendekati jam 07.00 waktu Indonesia bagian barat. Hari ini kita berada di simpang Ladang Dare. Kita akan coba lurus menuju Jorong Binu. Jorong Binu juga ada satu objek wisata, yaitu objek wisata gua yang berada di pinggir Batang Agam. Masih sama seperti tadi, kondisi pagi ini berkabut dan dingin sekali. Untuk dingin ya relatif untuk kebiasaan masing-masing orang ya.
mungkin bagi desonak yang berada di sini suatu hal yang biasa, tapi bagi yang desonak yang mungkin dari lokasi atau dari daerah yang panas, kalau kondisi ini mungkin dinginnya cukup terasa. Ini sebetulnya ini kalau kita lihat dari dekat ini adalah persawahan, dan karena kabutnya cukup tebal jadi agak samar terlihat area persawahan, dan sepertinya sawahnya sebagian besar sudah melewati masa panen. Terus sana kita lanjutkan sekitar 600 meter ke depan kita akan sampai di Musola Jorong Binu atau jembatan Jorong Binu. Barisannya samar terlihat di balik kabut pagi ini. Sungai atau batang agam ini ya, airnya meluap daripada biasanya, karena memang kemarin hampir satu harian atau setengah hari lebih Kenegarin Kamang Hilir dan sekitarnya hujan cukup deras. Hai Mak. Dari mana, Mak?
Ayo di sana kita arahkan ke rumah tinggi atau ke arah ladang dare. Nanti kita akan di depan ini kita akan coba belok ke kiri menuju Jorong Nan 7. Dari rumah tinggi kita masuk ke tadi melewati Barejo namanya kalau nggak salah, dan saat ini kita masuk ke jalan lintas juga atau jalan menghubung, tepatnya di warga di sini nyebutnya Guci. Bang lewat, Pak. Ya. Misalnya kita ketemu lagi jalan utama, jalan yang menghubungkan kalau kita arahkan ke kiri ini menuju. Kalau kita arah ke kiri ini akan menuju Lua Anyi atau Simpang Katapiang, dan juga kalau lurus menuju objek wisata Lua Gadang. Tapi untuk kali ini kita tidak akan ke kiri, tapi akan kita teruskan jalan kita ini arah ke kanan. Ke kanan ini kita akan menuju yang namanya lokasi Simpang Lubuk, Tangkamang, dan Jalan Dasimpang. Karena kalau kita belok kiri ini menuju Padang Sawah via Pasir ya. Saat ini jam mungkin sudah jam 07 lebih
30 menitan lebih kurang, dan kondisi masih berembun atau berkabut, dan di belakang saya matahari sudah melihatkan sinarnya. Sana Kamang TV, kita akhiri saja liputan pagi ini. Semoga menjadi pelepas rindu bagi Dunsana dimanapun berada. Dan mohon maaf apabila ada penyampaian, ada kekeliruan dalam narasi kami, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, subscribe Kamang TV Sabana Sege. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.